Hai guys, jadi sekitar seminggu yang lalu saya menonton sebuah video di YouTube dari seorang YouTuber gaming Indonesia yang ngetop. Namanya adalah Miao Auk. Nah, di sana dia mengajarkan bagaimana caranya menaikkan level Pokemon Go dengan cepat. Dan sekarang kita akan coba, saya akan buktikan apakah itu berhasil atau tidak. Jadi saya sudah menyiapkan sekitar 65 monster saya yang siap di evolve. Dan saya akan pakai Lucky Egg saya. Kita akan lihat apakah hal itu berhasil atau tidak. Mari kita lihat. Oke, jadi saya udah buka aplikasinya. Kita akan langsung nyalakan item Lucky Egg. Oke, saya punya 2 Lucky Egg di sini karena dulu udah pernah saya pakai 1 kali tapi nggak berguna. Sekarang kita pakai dengan cara yang berguna. Oke, saya nyalakan. 1, 2, 3. Mana nih, kok nggak ada? Oke, 29 menit mulai dari sekarang. Langsung siap-siap Pokemon. Saya udah urutin berdasarkan favorit. Pertama, Eevee. Eevee bisa diganti menjadi 3 nama seperti yang orang-orang bilang. Yang pertama, Rainer. Saya akan coba evolve. Yes, berubah. Deng-deng-deng. Keren, aku paling suka sama Eevee karena bisa berubah jadi 3 jenis yang berbeda. Yang pertama, Rainer, dia akan jadi, kita lihat, oke, sudah berubah. Keren banget, ini yang aku paling suka warnanya biru nih. Dia sudah berubah. Wow, masuk Pokédex. Ini akan dapat bonus XP lagi ya, karena saya dapat monster baru. CP-nya 1180. Oke, selesai. Itu nggak keluar gambarnya ya? Nggak apa-apa, saya, oke, dulu. Saya lanjut, Bellsprout. Bellsprout, oke, evolve. Yes, yang kedua. Oke. Ini akan kurang lebih bisa di-evolve kurang lebih sekitar 60 sampai 65 monster karena durasinya 30 menit dan setiap kali evolve membutuhkan waktu kurang lebih 30 detik seperti kata Miao Auk. Oke, masuk Pokédex lagi, bonus XP lagi. Yang kedua, Bellsprout. Jadi Weepin Bell. Oke teman-teman, saya lanjut sekarang ke Psyduck. Eevee yang kedua teman-teman, saya kasih nama Sparky, kita evolve, kita lihat hasilnya. Dia akan berubah menjadi Pokemon baru lagi yang saya belum punya dan itu berarti bonus EXP lagi. Mantap, ini harus bilang terima kasih ke Miao Auk nih nanti sepertinya. Oke, dia sudah berubah jadi warna kuning. Masuk tuh Pokédex. Oke. Keren, sip, lanjut. Lanjut, Shellder teman-teman, Shellder kita akan evolve. Sekarang Shellder, kita lihat. Saya jarang-jarang membuat video game seperti ini ya. Karena memang, apa ya, sekarang sedang trending Pokemon Go. Jadi kenapa enggak kalau kita coba buat video Pokemon Go. Wah, keren banget nih. Jadi apa ini? Pokemon baru saya belum punya nih. Masuk Pokédex lagi, tambah XP lagi. Mantap. Cloyster teman-teman, namanya Cloyster. Cloyster. Eevee yang ketiga, namanya Pyro. Kalau kalian ganti nama jadi Pyro, kita akan evolve dia. Kita akan evolve. Jadi tadi ada Rainer, ada apa tadi yang kedua? Sparky. Yang ini namanya Pyro, nanti hasilnya akan berbeda. Kita lihat. Oh, ini yang merah, ini yang paling keren ini ternyata. Lebih keren daripada yang dua tadi. Mantap, masuk Pokédex lagi. Jadi koleksi saya bertambah. Oke, lanjut. Yang paling gampang untuk di-evolve itu adalah Pokemon-Pokemon yang sering kalian temui. Contohnya Rattata, Pidgey, Weedle, seperti itu ya. Karena membutuhkan sedikit candy untuk di-evolve, jadi kalian bisa lebih cepat kalau melakukan trik seperti ini. We'll be right back.
Kenapa saya ngelakuin ini? Karena saya ngerasa ya setelah di level 16 ini memang untuk naik levelnya itu membutuhkan waktu yang lama sekali ya. Kita capek jalan-jalan mencari Pokemon tapi levelnya nggak naik-naik gitu ya. Dengan cara ini saya harapkan saya bisa langsung naik 2 atau 3 level dari 16 menjadi 18 atau 19 mungkin. Rattata ini adalah monster yang paling sering muncul ya. Dia ada di mana-mana. Sama seperti dalam kehidupan nyata, tikus itu ada di mana-mana. Apalagi di gedung DPR ya. Oke teman-teman, ini yang terakhir. Evolve Weedle adalah monster terakhir saya. Dari 65 monster yang saya siapin, 65-nya sudah saya evolve. Mungkin ada yang nggak ke double EXP-nya karena durasinya, lucky egg-nya mungkin udah habis, tapi saya belum keluar, belum ngecek telurnya. Tapi saya pasti sudah lewat dari 30 menit dan saya habisin aja 65 monster. Ini adalah yang terakhir, Kakuna. Oke, sudah selesai. Semua monster saya sudah ter-evolve. Sekarang saya akan keluar, saya lihat. Siap-siap, 1, 2, 3. Apakah berhasil? Saya close. Naik menjadi level 19. Dari 16 jadi 19. Naik 3 level. Kita lihat. Plus 72.000. 72.000 XP. Langsung dapat medal. Oke. Okay. Medal lagi. 10 electric type Pokemon. Oke. Okay. Medal lagi. Dapat evolve 20 Pokemon. Mantap. Level 19 dan sudah hampir naik ke level 20. Jadi, saya naik 3 level sekaligus. Ternyata trik ini berhasil, teman-teman. Ini semua sekali lagi ini semua berkat Meowauk. Gara-gara video Meowauk itu saya buat ini untuk membuktikan dan ternyata memang berhasil. Terima kasih buat Meowauk. Teman-teman kalau nggak tahu Meowauk, nanti saya tulis linknya di bawah, tapi saya rasa semua udah tahu ya Meowauk. Dia salah satu YouTuber gaming yang cukup ternama di Indonesia. Oke, di video ini saya cuma ingin membuktikan itu aja. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua dan buat Meowauk tentunya. Oh ya, saya pengen tahu, buat kamu yang nonton video ini, tolong tulis komen di bawah tempat favorit kalian main Pokemon. Jadi tempat favorit kalian mencari monster di mana di kotamu, tulis di komen. Saya pengen tahu. Mungkin bisa saling sharing dengan viewer video ini yang lain. Oke? Okay? Itu aja dari saya. Seperti biasa, like video ini, komen, share, dan subscribe di video-video saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay energized and always make magic happen.